Kaigun. 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 Di vlog Kaigun nih yang kata Kaigun punya pacar ini gimana Kaigun? Ya doain aja kalau saya punya pacar ya alhamdulillah dong bagus. Udah berapa lama sih Kaigun mungkin sama pacar? Berapa lama? Gak usah ditanya berapa lamanya, yang penting endingnya jadi atau enggak. Tapi benar kan tahun depan pengen. Ya insya Allah doain aja. Udah rindu pengen punya ini karena pengen ngomongan punya anak. Ya semenjak kepergian papa ya terus terang rumah jadi sepi gitu. Pasti kan harus punya target ya. Yang disuka dari pacar katanya Aigun brewoknya nih, ini gimana emang? Iya emang dia suka kalau saya ada brewok. Kaigun memandang perihal rumah tangga pernikahan apa sih Kaigun yang dipenuhi? Ya saya melihat kalau saya tidak berumah tangga mungkin nantinya kehidupan saya akan juga sepi gitu. Karena saya ngeliat ibu saya ditinggal papa saya kan sepi. Jadi itu yang saya pikir untuk berumah tangga insya Allah. Tapi sebelumnya sempat dikenalkan gak sebenarnya dengan almarhum atau gimana mungkin? Oh kenal. Sudah dekat atau gimana? Dekat. Papa saya sama cewek siapa juga dekat. Papa saya friendly orang. Tapi yang spesial ini maksudnya? Oh dekat. Saya gak pernah bermain dengan orang-orang baru. Saya sudah membuat circle kehidupan saya lebih sempit gitu. Jadi orang-orang yang bisa berada di sekitar saya yang memang benar-benar teman. Cuman ini salah satu amanat dari ayah kan? Enggak ya? Saya menikah gak pernah punya paksaan dari mana-mana gitu. Tapi ya baru kali ini saya berusaha aja untuk insya Allah menikah. Seberapa serius gak sih mungkin Kaigun dengan... Ya, seserius kamu menungguin saya nanti. Udah doain aja. Kalau terlalu banyak berbicara masalah perkawinan, apa segala macam, nanti orang banyak bilang, oh Igun ngomong atau gimmick atau apa. Jadi makanya saya gak pernah mau cerita apa-apa. Kalau misalnya sampai tahun depan saya menikah, ya berarti saya diijabah. Kalau enggak, ya semangat kita cari lagi. Tapi udah menyiapkan diri belum sih mungkin nanti kan harus prepare-prepare-nya. Mental sebenarnya. Ya, kenapa nggak dipublikasi, Kaigun? Apa? Nggak dipublikasi, kenapa? Nggak usah. Bentar, nggak jadi.